Halo guys, dan di video versus kali ini kita bakal bandingin dua HP flagship dari dua brand yang berbeda, yaitu yang pertama ada Vivo X70 Pro 5G dan yang kedua ada Xiaomi Mi 11. Oke, jadi pertama kita bandingin dulu bagian bodinya dari dua HP ini. Untuk Vivo punya berat 183 gram untuk warna Cosmic Black dan ketebalan 7,99 mm untuk warna Cosmic Black. Jadi untuk warna satunya itu lebih tebal dan lebih berat 1 gram. Terus fingerprint under display dan single speaker. Terus kalau Xiaomi punya berat 196 gram, ketebalan 8,06 mm, fingerprint under display dan punya stereo speaker. Jadi untuk body, si Vivo punya berat yang lebih ringan, ketebalan yang lebih tipis, dan fingerprintnya sama-sama under display, cuman si Xiaomi punya stereo speaker. Jadi untuk body pemenangnya si Vivo, soalnya poin-poinnya lebih banyak menang Vivo. Oke, jadi untuk bagian layar dari Vivo punya ukuran 6,56 inch, resolusi 1080x2376 pixel, panel AMOLED, refresh rate 120Hz, dan kecerahan maksimalnya 1300 nits. Terus untuk Xiaomi punya ukuran 6,81 inch, resolusinya 3200x1440 pixel, panel AMOLED, refresh rate sama, dan kecerahan maksimalnya 1500 nits. Jadi untuk layar, si Xiaomi menang di resolusi sama kecerahannya yang lebih cerah. Oke, jadi skornya satu sama. Sekarang ke bagian chipset dari dua HP ini. Kalau Vivo pakai MediaTek Dimensity 1200 dan Android 11. Terus kalau Xiaomi pakai Snapdragon 888 juga Android 11. Dan kalau saya cari di internet, chipset dari keduanya ini kurang lebih imbang. Jadi kita anggap imbang aja di sini. Dua sama. Terus ke bagian storage atau penyimpanan, si Vivo punya RAM 8 dan internal 256. Terus kalau Xiaomi juga sama persis. Jadi lagi-lagi dua HP ini imbang. Tiga sama. Untuk koneksi dua HP ini juga sama-sama udah support koneksi 5G. Jadi imbang lagi, 4 sama. Terus untuk baterai, Vivo punya ukuran baterai 4450 mAh dan fast charge-nya 44 W. Terus kalau Xiaomi punya ukuran 4600 mAh dan fast charge-nya 55 W. Jadi untuk baterai, Xiaomi lebih gede dan fast charge-nya juga lebih kencang. Jadi pemenangnya Xiaomi. 54. Dan untuk harga, Vivo X70 Pro 5G ini punya harga Rp10.999.000. Dan kalau Xiaomi punya harga Rp10.000.000. Jadi dua ini sama-sama punya satu varian aja dan harganya lebih mahal Vivo 1 juta. Jadi pemenangnya Xiaomi 64. Dan untuk kesimpulannya, skor akhirnya 64 dimenangin sama Xiaomi. Soalnya kalau Vivo ini lebih fokus ke kameranya, dan di video versus ini kita nggak bandingin kamera, soalnya kalau kamera harus langsung dites di HP. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang butuh HP dengan kamera cakep, layarnya oke, baterainya lumayan gede, fast charge juga lumayan kenceng, terus chipsetnya juga kenceng, kalian bisa pilih Vivo. Tapi kalau kalian mau fokusnya tuh di chipset yang lebih kenceng, baterai yang lebih gede, fast charge yang lebih kenceng juga, layarnya cakep, ya kalian bisa pilih Xiaomi Mi 11 dan harganya lebih murah 1 juta. Oke guys, jadi segitu dulu aja video versus kali ini. Lakukan sekarang dan jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini serta follow Instagram Yulis Channel. Yuk!